وصحبه وسلم بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mari kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna ilman nafi'ah, ilman nafi'ah, rizqan halalan tayyibah, rizqan halalan tayyibah, wa amalan mutaqabbalah, wa amalan mutaqabbalah. Allahumma, Allahumma, inna nas'aluka. Inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdhal mursalina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikati wa ilhamal malaikati al-muqarrabina. Allahumma fakihna fiddin wa'allimna at-ta'wil raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Baik Ibu, sekarang kita akan ya, yang mau setoran ya tentang domir, silakan setoran tentang domir, dari mulai domir subjek terpisah, kemudian domir kepemilikan, domir objek, domir subjek lampau, dan domir subjek sedang. Ya, silakan kalau ada yang mau store dari mulai domir subjek terpisah. Wadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Kita hapus ya yang setelahnya. Silakan kalau mau ya, ada yang mustoran. Coba yang kepemilikan itu ya, Ustaz. Ya, silakan. Ibu apa ini? Ruri. Ibu Ruri, monggo. Kitabuhu kitab dia, kitabuhum kitab mereka, kitabuka kitab kamu, kitabukum kitab kalian, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami. Ya. Begitu, Ustaz. Dorobah. Dorobah. Dorobahu. Memukul dia ya, Ustaz ya. Ya. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka.
Doro. Doro. Dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian, dorobi Ustaz. Dorobani. Oh iya, dorobani memukul saya, dorobana. Dorobana memukul memukul kami ya, memukul kami. Dorobana memukul saya, dorobani memukul balik. Kami. Terbalik ya. Dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Ya, bagus. Terus, domir, subjek, lantau. Dorobah, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobeta, kamu memukul. Dorobetum, kalian memukul. Dorobi, saya dorobtu, saya memukul. Dorobena, kami memukul. Dorobetu, saya memukul. Dorobena, kami memukul. Terus? Yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Tadribu, kamu memukul. Tadribuna, kalian memukul. Adrib ya. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Iya, bagus. Yang lain, silakan. Coba, Ustaz. Ya, silakan dulu. Gimana awalnya? Huwadiyahum. Ustaz. Huwadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Dorobahu ya. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Doroba lagi ya. Dorobani. Dia memukul. Doroba dia memukul.
Dorobu mereka memukul. Dorobet, dorobeta kamu memukul. Dorobetum kalian memukul. Dorobetu saya memukul. Dorobena kami memukul. Dorobetu saya memukul. Dorobena kami memukul. Yatribu dia memukul. Yatribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Audribu saya memukul. Naudribu kami memukul. Audribu saya memukul. Naudribu kami memukul. Ya, bagus. Yang lain silakan. Silakan. Halo. Ya, coba Ustaz. Silakan Bu Mega. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wadiyahum kaliehum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum kitab mereka, kitabuka kitab kamu, kitabukum kitab kalian, kitabani ya Ustaz. Kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami. Kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami. Dorobahu dia memukul. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobetum memukul. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Yeah. Doroba dia memukul. Bentar ya Ustaz ya. Doroba dia memukul. Dorobtum ya Ustaz. Dorobu. Hah? Oh iya. Ya. Doroba dia memukul. Dorobuna mereka. Dorobu. Hah? Dorobu. Kok dorob? Bentar Ustaz. Kampau. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Apa lagi Ustaz? Dorobka kamu memukul. Dorobta kamu memukul. Dorobtum kalian memukul. Dorobtu saya memukul.
Dorobna, ya Ustaz. Ya. Dorobna kami memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Yatribu dia memukul. Yatribuna mereka memukul. Tatribu kamu memukul. Tatribuna kalian memukul. Atribu saya memukul. Natribu kami memukul. Atribu saya memukul. Natribu kami memukul. Iya, bagus. Ustaz. Yang lain silakan. Coba Ustaz. Ya, silakan Ibu. Wadiyahum mereka. Anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kita buka kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitabuna Ustaz. Iya, yeah, iya. Yeah. Kitabuna, kitab, kitab kami. Kitab kami. Kitabu, kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Dorobahu. Borobahu dia memukul dia. Borobahu memukul dia. Itu Ustaz. Ya. Borobahu memukul dia. Borobahum memukul kalian. Mereka. Apa Ustaz? Mereka. Mereka ya ya. Ulang Ustaz ya. Borobahu memukul dia. Borobaha memukul kalian. Borobaka. Borobaka memukul kamu. Borobakum memukul kalian. Borobani memukul saya. Borobana memukul kami. Borobani memukul saya. Borobana memukul kami. Boroba dia memukul. Boroba dia memukul. Borobahum. Borobu. Borobu kalian memukul. Kalian mereka. Boroba dia memukul. Borobu mereka memukul. Apa lagi Ustaz? Borobeta kamu memukul. Borobetum kalian memukul. Apa Ustaz? Borobtu. Borobetu. Tu Ustaz? Iya. Yeah. Borobetu saya memukul. Borobena Ustaz? Iya. Yeah. Kan Ustaz? Iya. Borobena kami memukul. Borobet. Apa tadi Ustaz? Oh. Borobetu saya memukul. Borobena kami memukul. Ya. Yatribu. Ya. Yatribu dia memukul. Yatribuna kalian. Kalian mereka memukul. Apa Ustaz? Tadribu kamu memukul. Tadribuna
kalian memukul. Ribu saya memukul. Ribu kami memukul. Ribu saya memukul. Nah, baru tadi dibaca. Ribu kami memukul. Bagus. Yang lain silakan. Ya, Ustaz. Ibu Ruli silakan. Wadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian. Ana saya, nahnu kami. Ana saya, nahnu kami. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kita buka kitab kamu, kita bukum kitab kalian, kita bi, kitab saya, kita buna kitab kami, kita bi kitab saya. Kitabuna kitab kami. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu, dorobakum memukul kalian. Dorobani saya memukul saya, dorobana memukul kami, dorobani memukul saya, dorobana memukul kami. Doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobeta kamu memukul. Dorobetum mereka memukul. Dorobetum kalian memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Dorobtu kamu saya memukul. Dorobna kami memukul. Ya ribu saya memukul sama ya. Oh dia. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul. Nabribu kami memukul. Ya, bagus. Oke, cukup ya. Nanti yang lain, insya Allah, menyusun. Sekarang kita lanjutkan praktek kita. Terakhir sampai ayat 30 ya. Kita lihat ayat 30. Ayat 31 berarti ya. Sekarang ayat 31. Betul, Bu Ibu? Tidak salah. Betul, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah. Thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah. Faqala anbi'uni bi asma'iha. Qala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Oke, diikuti ya. Wa dan Allama dia mengajarkan. Allama dia mengajarkan. Adama kepada Nabi Adam. Adama kepada Nabi Adam. Al-asma'a nama-nama. Al-asma'a nama-nama. Kullaha semuanya. Kullaha semuanya. Summa kemudian. Summa kemudian. Arada dia menyodorkan. Arada dia menyodorkan. Hum mereka. Hum mereka. Ala kepada. Ala kepada. Al malaikati para malaikat. Al-malaikat. Faqala maka dia berkata. Faqala maka dia berkata. Ambi'u beritahukan. Ambi'u beritahukan. Ni kepadaku. Ni kepadaku. Bi asma'i tentang nama-nama. Bi asma'i tentang nama-nama. Haulai mereka ini. Haulai mereka ini. In jika. In jika. Kuntum kalian adalah. Kuntum kalian adalah sadiqina orang-orang yang benar. Sadiqina orang-orang yang benar. Oke. Sekarang bersama-sama ya. 1 2 3. Faqala maka dia berkata.
Aman liuni beritahukan kepada kepadaku asma'i dengan nama-nama Dia mengajarkan. Kalau mereka mengajarkan apa? Alamu. Kamu mengajarkan. Alamna. Khusus namanya dhamir subjek lam tampau. Alam kami mengajarkan. Dianya siapa? Allah. Adam. Kepada Nabi Adam. Ya, kepada Nabi Adam. Mengajarkan apa? Al-asma'a. Nama-nama. Kalau satu nama apa? Ismun. Dua nama? Ismani. Bagus. Kalau nama-nama? Al-asma. Kullaha. Semuanya. Semuanya. Summa. Kemudian. Arodo. Menyodorkan tadi. Dia menyodorkan. Kalau mereka. Borohum. Mereka menyodorkan. Arodohum. Kalau arodohum menyodorkan kepada mereka. Arodu. Bagus. Kalau kamu menyodorkan arotta, kalian arottum. Kalau saya arottu, kami arotna. Arodo, dia menyodorkan. Arodu, mereka menyodorkan. Arotta, kamu menyodorkan. Arottum, kalian menyodorkan. Arottu, saya menyodorkan. Aradna, kami menyodorkan. Arottu, saya menyodorkan. Arotna, kami menyodorkan. Gitu. Ini domir subjek lam hum artinya apa? Mereka atau kepada mereka. Ini objeknya. Kalau menyodorkan ke dia bahasa Arabnya apa? Aradahu. Menyodorkan ke mereka. Aradahu atau menyodorkan mereka. Menyodorkan kamu. Arodo.
menyodorkan kalian, arodokum menyodorkan saya, aroni menyodorkan kami, arodona arodohu menyodorkan dia, arodohu menyodorkan mereka, arodoka menyodorkan kami, arodohu menyodorkan kami, arodoni menyodorkan saya, menyodorkan kami. Ya, ini namanya domir apa? Objek. Objek. Ya, tadi. Domir objek. Ala. Kepada. Kepada. Hum di sini maksudnya adalah al asma ya. Menyodorkan nama-nama tadi kepada al malaikah. Para malaikat. Ya, terus kalau satu malaikat bahasa Arabnya apa? Malakun. Malak. Malakul maut apa artinya? Malaikat maut. Malaikat maut. Kalau dua malaikat bahasa Arabnya apa? Malakani. Malakani atau malakaini. Kalau banyak? Malakuna. Malaika. Jamaknya pakai jamak taksir, tidak pakai jamak mudzakkar salim. Nah ini jadi malaika itu sudah jamak. Ya, kalau bahasa kita kan malaikat masih tunggal. Kemudian Allah menyodorkan mereka kepada para malaikat, disodorkan. Nih, disebutkan namanya. Faqala, maka dia berkata. Kalau mereka berkata apa? Faqalu. Qalu, kamu berkata. Qala. Kamu berkata. Ada huruf ilatnya nih. Fakulta. Ada huruf ilatnya. Kulta. Kulta. Oh, fakulta. Jadi mana ini? Enggak ada. Kulta. Ya, sama seperti kana ini. Ya, seperti kana. Kana sama kola ini satu pola. Karena dia adalah kanu mereka, kunta, kuntum, kuntu, kunna. Kalau kola, dia berkata apa bahasa Arabnya? Kola. Kola. Mereka berkata? Kolu. Kamu berkata? Kulta. Kulta. Kalian berkata? Kultum. Saya berkata? Kultum. Kami berkata kulna. Kulna. Kola dia berkata, kola mereka berkata, kulta kamu berkata, kultum kalian berkata, kultum saya berkata, kami berkata ambiu apa? Beritahukanlah, mengabarkan. Beritahukanlah ini perintah. Beritahukanlah. Kalau sudah memberitahu amba'a. Ini tasrifnya belum kita pelajari. Tapi saya kasih tahu
Amba'a yumbi'u ambi. Amba'a sudah memberitahu. Yumbi'u sedang memberitahu. Ambi beritahulah. Beritahulah. La tumbi jangan beritahu. Imba'an memberitahuan. Pemberitahuan mumbiun diberitahu. Yang memberitahu. Terus ini berarti ambiu itu termasuk fiil apa? Kalau perintah namanya fiil apa? Amr. Fiil amr, ambi ya. Lalu ditambah wawu. Wawu ini fungsinya untuk jamak. Ambiu beritahukanlah oleh kalian para malaikat. Ya, ambiu beritahukanlah. Makanya ada nama surat An-Naba. Naba artinya berita. Berita besar. Ni artinya apa? Kepada saya. Kepadaku. Bagus. Kalau beritahulah dia, apa bahasa Arabnya? Aku. Beritahulah dia. Beritahulah mereka. Beritahulah kamu. Beritahulah saya. Beritahulah kami. Ambiuni beritahulah saya. Sayanya Allah. Bi asma'i dengan nama-nama. Tentang nama-nama. Kalau satu nama apa? Ismun. Ismun. Dua nama? Isman. Kalau banyak? Asma'i. Haulai mereka ini. Mereka ini. In jika kuntum kalian adalah. Kalian adalah. Kalau dia adalah kunta. Dia. Dia kunta. Iya kunta. Kuntu. Iya. Kalau dia kunta. Dia kana. 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 Kalau mereka adalah kanu. 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 Kamu adalah kunta. Kunta. Kamu adalah kalian kuntum. Kalian adalah kuntum. Saya kuntum. Adalah kuntum. Kuntum. Kami adalah kunna. Kunna. Kana. Ia adalah kanu. Mereka adalah kunta. Kamu adalah kuntum. Kalian adalah kuntum. Saya adalah kunta. Kami adalah kuntum. Saya adalah kunna. Kami adalah. Jika kalian adalah shodiqina, artinya orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Kalau satu orang yang benar shodiq. Shodiq. Kalau dua shodiq. 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 Kalau banyak Shodiquna atau shodiqina. Ya. Kalau sudah benar lampau berarti lampau benar berarti sudah benar. Shodaqo sudah benar. Shodaqo. Kalau sedang benar yasduku benarlah. Ustuk jangan usduk. Benar. La tasduku. La tasduk kebenaran. Ustuku. Tokon.
Sidqon. Yang benar. Yang benar. Sadiqun. Orang yang benar itu sadiqun. Orang yang dibenarkan. Masdukun. Iya, bagus. Kalau kita habis baca Quran, baca apa? Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah. Benar. Ya, yang Maha Agung. Benarlah Allah yang Maha Agung. Ya, kadang kita terjemahinnya mana? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu enggak apa-apa sih. Itu terjemahan kontekstual gitu. Tapi kalau terjemahan secara tekstual, sodako benar, ya telah benar. Allahu Allah al-Azim yang Maha Agung. Iya, maksudnya benar di dalam firman-Nya. Itu dari kata sodako. Ya, sodikin berarti isim fa'ilnya yang benar. Sodik yang yang benar. Baik. Silakan yang mau baca. Wa dan alama dia mengajarkan Adama Nabi Adam al asma'a nama-nama kullaha semuanya summa kemudian aradahum menyodorkan mereka atau boleh arada dia menyodorkan hum mereka ala kepada al-malaikati para malaikat faqala maka dia berkata ambi'u kabarkanlah atau beritahukanlah ni kepadaku bi'asma'i tentang nama-nama ha'ulai mereka ini in jika kuntum kalian adalah shodiqina orang-orang yang benar. Silakan. Ayo yang belum tadi. Tunjuk aja Ustaz. Oh, tunjuk. Kalau enggak nanti saya lagi. Iya. Bu Dian, silakan. Iya, Ustaz. Wa dan alama dia mengajarkan Adama kepada Nabi Adam al asma'i nama-nama al asma'a nama-nama kullaha semua tumma kemudian dia menyodorkan mereka ala kepada al-malaikati para malaikat faqala maka dia berkata beritahukanlah kepadaku bi'asma'i tentang nama-nama ha'ulai mereka ini in jika kuntum kalian adalah shodiqina orang-orang yang benar. Iya, terus entas. Berikutnya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim innaka antal 'alimul hakim. Qalu mereka berkata
Qalu mereka berkata Subhanaka maha suci engkau Subhanaka maha suci engkau La tiada ilmu lana bagi kami lana bagi kami illa kecuali illa kecuali ma apa yang alam tak engkau ajarkan alam tak engkau ajarkan kepada kami kepada kami innaka sungguh engkau innaka sungguh engkau anta engkau Anta engkau Al-Alimu Maha mengetahui Al-Alimu Maha mengetahui Al-Hakimu Maha bijaksana Al-Hakimu Maha bijaksana Ya, coba bersama-sama 1, 2, 3 Qalu mereka berkata Subhanaka maha suci engkau la tiada ilmu lana bagi kami illa kecuali Alam engkau ajarkan kepada kami innaka sesungguhnya engkau anta engkau Al-Alimu Maha mengetahui Al-Hakimu Maha bijaksana Bagus Qalu artinya apa? Mereka berkata Kalau dia berkata apa? Qala Qala Kalau kamu berkata Qalu Kulta. Kalian berkata Kultu. Saya berkata Kultu. Kultu. Kami berkata Kultuna. Kulna. Oh, kulna. Jangan kultuna. Keduanya masuk. Qala dia berkata Qalu mereka berkata Qulta kamu berkata Qultum kalian berkata Qultu saya berkata Qulna kami berkata Subhanaka artinya Maha suci engkau. Kalau maha suci dia Subhanahu. Maha suci mereka Subhanahum. Maha suci kamu Subhanaka. Maha suci kalian Subhanakum. Ya, maha suci saya. Subhanakum. Maha suci kami.
Subhanana. Ya. Subhanallah. Seperti kitabuhu kitabia. Ini juga subhanahu maha suci dia. Subhanahu maha suci mereka. Subhanaka maha suci kamu. Subhanakum maha suci kalian. Kalau maha suci Allah, Subhanallah. Terus, maha suci engkau Allah, la. Artinya apa? Tiada ilmu. Ini bahasa Indonesia sudah jadi bahasa kita. Atau pengetahuan, ya. Kalau sudah mengetahui, bahasa Arabnya apa? Alima. Ah, sudah mengetahui alima. Kalau sedang mengetahui, ya'lamu. Kalau ketahuilah, i'lam. Jangan ketahui, la'lam. Pengetahuan, ilman. Nah, ini ilman, pengetahuan. Tiada pengetahuan. Pengetahuan kan ilmu. Tiada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Yang mengetahui apa bahasa Arabnya? Yang mengetahui. Alimun. Nah, orang yang mengetahui alim. Orang yang berilmu itu alim. Jamaknya ulama. Yang diketahui. Ma'lumun. Sudah diketahui. Ulima. Sedang diketahui. Yu'lamu. Alima sudah mengetahui. Ya'lamu sedang mengetahui. I'lam ketahuilah. La ta'lam jangan ketahui. Ilman pengetahuan. Alimun yang mengetahui. Ma'lumun yang diketahui. Ulima yu'lamu. Ini namanya tasrif istilahi. Pola keempat ini ya. Pola keempat. Tiada pengetahuan lana. Artinya apa? Bagi kami. Kalau bagi dia apa? Lahu. Bagi mereka? Lahum. Bagi kamu? Laka. Bagi kalian? Lakum. Bagi saya bagi saya li bagi kami lana. Ya. Kenapa jadi li, Ustaz? Boleh. Iya kan ketika di seperti kitabun ketika ditambah ya jadi apa? Kitabi. Ya sama. La ketika tambah ya jadi li. Jadi li. Ini domir kepemilikan gitu. Kalau ni pakai ni berarti domir objek nanti. Lani berarti domir objek, tapi itu kan bukan objek. Jadi bukan lani tapi tergantung konteksnya juga ya, Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya konteks. Ada lani. Lani itu saya kan, Ustaz, bagi saya. Enggak, kalau lani enggak ada. Adanya li. Li. Oh, lani itu juga ada. Enggak ada. Yang bilang ada siapa? Li, adanya li. Kalau lani enggak ada. Kalau yang ni itu untuk domir objek. Contohnya doroba ni. Nah. Kalau domir objek sebelumnya harus kata kerja. Kalau la kan bukan kata kerja. Kata bantu.
huruf jar. Ya. Lahu elana bagi kami. Illa artinya kecuali ma apa yang alam ta kau ajarkan. Kalau dia ajarkan apa? Lamhu. Dia mengajarkan. Alama. Karena ini kan subjek lampau. Alama. Kalau mereka mengajarkan? Alamu. Kamu mengajarkan? Alamta. Kalian mengajarkan? Alamtum. Saya mengajarkan? Alam tu. Kami mengajarkan. Alam na. Alama dia mengajarkan. Alamu mereka mengajarkan. Alam ta kami mengajar. Kamu mengajarkan. Alam tum kalian mengajarkan. Alam tu saya mengajarkan. Alam na kami mengajarkan. Alam tu saya mengajarkan. Alam na kami mengajarkan. Ini namanya dhamir apa? Madi. Dhamir subjek lampau sebagai subjek pada kata kerja lampau atau fi'il madhi. Ya, jadi ini sebagai subjek fungsinya. Nah, apa artinya? Kami. Nah, ini kami objek atau subjek? Objek. Iya, bagus. Kecuali apa yang engkau ajarkan ke kami, kepadakah kami. Kalau engkau ajarkan kepada dia, bahasa Arabnya apa? Alam tahu. Ya. Engkau ajarkan kepada mereka. Alam tahu. Engkau ajarkan kepada dia, kepada kamu. Alam taka. Iya. Kalau engkau ajarkan kepada kalian. Alam taku. Engkau ajarkan kepadaku. Alam tani. Tani ini objek. Engkau ajarkan kepada kami. Alam tanah. Nah ini alam tanah. Innaka sungguhnya dia. Kamu. Sungguh kamu. Kalau sungguh dia. Innahu. Sungguh mereka. Innahum. Sungguh kamu. Innakum. Sungguh kalian. Innakum. Sungguh saya. Inna. Iya, kayak inna. Tadi la jadi li, inna jadi ini. Kalau sungguh kami. Inna. Ya, ini asalnya innana cuma disingkat jadi inna. Ustaz, kalau anna itu kami juga Ustaz, wa annahum gitu. Wa annahum? Uh-uh. Ya sungguh mereka. Enggak, maksudnya a, kenapa dia a di atasnya? Bukan i. Gitu. Sama artinya, anna dan inna sama. Sama. Artinya sungguh. Inna sungguh, Anna sungguh hanya. Artinya sama kan? Cuma beda. Yang pertama. Kapan dipakainya itu yang kalian harus diingat. Iya. Pemakaiannya. Paling pemakaiannya doang. Cuma artinya sama. Ya. Inna tadi apa? Innaka sungguh kamu, engkau Allah, anta. Engkau untuk menekankan engkaulah al-alimu maha mengetahui
Maha mengetahui. Kalau sudah mengetahui? Sudah mengetahui. Alimah. Kalau sedang mengetahui? Ya'lamu. Ketahuilah. Ya'lam. Jangan ketahui. La ta'lam. Pengetahuan? Ilman. Yang mengetahui? Alimun. Maha mengetahui? Al-alim. Nih, kalau Maha mengetahui alimun. Alim. Jadi yang panjang lamnya. Kalau yang mengetahui alimun. Orang yang mengetahui itu alim. Orang yang berilmu itu alimun. Tapi kalau Maha berilmu alimun. Bedanya apa? Ya, kalau ini alimun ini isim fa'il, artinya biasa aja. Orang yang berilmu biasa aja. Ini manusia. Kalau alim, ya ini untuk Allah. Maha mengetahui. Ya. Kalau yang alim ulama itu dari si alim ini, Ustaz. Alim ulama. Ya, kalau ulama itu kan jamaknya alim. Alim jamaknya ulama. Maksudnya alim ulama itu alimnya yang alim maha itu, bukan? Bukan. Kan, itu kan untuk kan manusia. Kita suka disebutin para alim ulama. Nah, alimnya itu dari yang mana, Ustaz? Ini yang alim. Yang alim. Yang oh iya. Isim fa'il. Ini yang dikatakan. Alimun sebenarnya. Alim dari alim ulama. Ya, alim itu tunggalnya kalau jamaknya ulama. Ulama. Oh. Ini jamaknya. Kalau ulama jamaknya alim. Kalau satu orang yang berilmu bahasa Arabnya apa? Alimun. Dua orang yang berilmu. Alimani. Kalau banyak. Ulama. Ulama itu jamak. Berarti ini masuk isim yang mubalaghah itu ya, Ustaz? Sighat mubalaghah, ya. Yang alim ini sighat mubalaghah. Ya, polanya fa'ilun. Fa'il. Kalau yang isim fa'il kan fa'ilun. Ya. Bedanya di mana? Mat. Ya, matnya beda. Kalau yang isim fa'il, matnya pada ain. Fa'ilun. Kalau yang isim sighat mubalaghah, matnya di ain. Ainnya itu. Ya, jadi Allah itu Maha mengetahui. Maha mengetahui. Innaka antal alim. Al-Hakim artinya apa? Maha bijaksana. Ya. Asalnya dari kata apa? Hakama artinya hakama. Itu menghukumi. Ya, kalau ini Maha menghukumi, maksudnya Maha menghukumi itu Maha menghukumi dengan adil dan bijaksana. Ya, kalau orang yang menghukumi hakimun. Hakim. Bahasa kitanya kan hakim kan? Nah, hakimun ini isim fa'il. Bahasa kita mahkamah tuh dari sini, Ustaz, ya? Iya, dari bahasa Arab mahkamah. Kalau mahkamah itu pengadilannya, tempatnya. Kalau hakimun ini orangnya yang menghukumi itu hakim. Jamaknya hukama atau hukam, maaf, hukam, hukamun. Kalau yang maha bijaksana dalam menghukumi adalah hakim. Ya, sebaik-baiknya hakim itu kan tidak sampai hakim. Ini mubalaghahnya hakim yang sangat bijaksana. Kalau bijaksana itu dia berilmu dan memiliki kebijaksanaan, ya. Kan kadang ada orang yang berilmu tapi tidak bijaksana. Ya, tapi kalau bijaksana dia sudah pasti
berilmu gitu. Jadi kita minta kepada Allah diberikan ilmu dan hikmah. Nah, hikmah ini dari kata ini, hakim, hikmah. Jadi menghukumi dengan hikmah, dengan adil, dengan bijaksana. Ya. Nah, Allah itu seperti itu. Ketika menghukumi kepada makhluknya itu sangat bijaksana. Jadi Allah itu sangat sangat tahu dengan kondisi hambanya, sehingga memberikan hukum yang terbaik kepada kita. Itu ketika di dunia pun seperti itu, di akhirat pun juga. Ketika di dunia Allah maha tahu kepada kita, ya, kita yang maha lemah, maha berdosa, sebanyak dosa yang kita lakukan, ketika kita datang kepada Allah untuk bertobat, Allah tidak kemudian mengusir kita, tetapi Allah akan menerima kita. Kan dalam sebuah hadis kan Allah itu akan sangat bahagia, ya, ketika ada hambanya yang kembali kepadanya, lebih dari bahagianya seorang ibu yang bertemu dengan anaknya semata wayang yang hilang. Ada seorang ibu anaknya cuma satu-satunya hilang, lalu ketemu, bagaimana kebahagiaannya, ya, luar biasa. Nah, ini Allah lebih bahagia dibandingkan itu. Allah lebih bahagia ketika ada hambanya yang datang, seolah-olah hambanya telah hilang kemana jauh, tiba-tiba datang. Ya. Ada pertanyaan? Berarti yang al-alimu sama al-hakimu itu sigot semuanya ya Ustaz ya? Sigot mubalaghah. Oh, betul. Betul. Sigot mubalaghah itu yang melebih-lebihkan itu ya Ustaz? Iya, betul. Melebih-lebihkan. Maknanya di atas isim fa'il. Maknanya di atas isim fa'il. Ustaz, sebenarnya masih agak bukan bingung sih, karena kan harus masih mikir kapan kita pakai di belakangnya hum atau apa ta atau ka gitu ya, untuk kamu gitu. Gimana Ustaz ininya? Rumus cepatnya. Maksudnya bingung gimana, Bu? Domirnya. Enggak belum nempel banget gitu, Ustaz. Oh, fungsinya, Bu. Fungsinya. Gimana ya, Ustaz, supaya langsung kan ada karena domir. Ini objek, berarti ini ya, gitu loh, Ustaz. Gimana ya rumusnya? Rumusnya itu kita harus tahu fungsinya. Kan ada domir kepemilikan, berarti fungsinya sebagai kepemilikan. Ya, atau kemudian ada domir objek, berarti dia sebagai objek. Kalau yang namanya objek berarti kan butuh kata kerja. Berarti sebelumnya itu ciri-cirinya itu sebelumnya kata kerja kalau objek. Nah, kadang ada yang sebelumnya kata kerja tapi bukan objek, yaitu domir subjek. Domir subjek juga ya, atau pelaku. Domir subjek lampau atau pelaku lampau itu melekatnya pada kata kerja, tapi bentuknya kan beda. Kalau domir pelaku lampau bentuknya kan doroba, dorobu, dorobta, dorobtum, dorobtu, dorobna, ini subjek lampau, ya. Kalau sebagai objek nanti kan dorobahu, dorobahum, dorobaka, dorobakum, dorobani, dorobana. Nah, itu ya, makanya harus hafal. Ini objek, ini subjek lampau, ini subjek sedang. Nah, kalau subjek sedang kan yadribu, yadribuna, tadribu, tadribuna, adribu, nadribu. Nah, kita harus hafal itu. Ah, ini ya wawu nun, ta wawu nun. Ah, kemudian a, kemudian nun gitu. Nah, kalau belum hafal itu ya enggak akan bisa-bisa. Harus dihafal dulu. Setelah sudah hafal, ini domir kepemilikan, ini domir objek, ini domir subjek lampau, domir subjek sedang. Kalau sudah hafal, enak. Jadi enggak bingung. Wah, ini nanti larinya ke
hum atau pakai wawu alif atau pakai ya wawu nun, nah, nggak akan bingung. Kenapa? Karena sudah hafal dan apa tahu penggunaannya. Itu. Contohnya ini qalu, ini qalu, ini kan wawu alif. Kita bisa nebak bahwa wawu alif itu kan apa? Domir subjek lampau, nggak mungkin domir objek. Kalau domir objek apa? Hum kan pakainya, qalahum harusnya kan, qalahum. Nah ini bukan qalahum, oh, berarti dia itu domir subjek lampau. Nah nanti disesuaikan dengan teman-temannya wawu alif ini. Teman-temannya wawu alif kan apa? Nah, pertama yang huwa itu tidak ada tambahannya, qala. Jadi kalau dia tidak ada tambahannya. Kalau mereka wawu alif. Kalau kamu apa? Ta. Kalau kalian apa? Tum. Kalau saya apa? Tu. Kalau kami apa? Na. Begitu. Jadi jangan dicampur aduk. Jangan wawu alif kemudian nanti di bawahnya ka, di bawahnya kum, di bawahnya ya, di bawahnya na, enggak bisa. Karena kalau yang itu tuh domir kepemilikan. Gitu. Dalam bahasa Inggris juga sama sebenarnya. Dalam bahasa Inggris juga kan bahasa Inggrisnya saya apa? I. Ibu-ibu. Hah? I. I. Kalau sebagai subjek kan? Kalau yes. Sebagai objek apa? Me. Me. Kalau kepemilikan apa? Mine. My. Iya. Yeah. Jadi kan terus penggunaannya. Dia suka kepada saya, bahasa Inggrisnya he loves me. Boleh nggak he loves I? Nggak, oh nggak boleh. Nggak boleh he loves I. Oh kamu baru belajar bahasa Inggris ya, itu nanti dibilang gitu. Bahasa Arab juga sama, dia mencintai saya. Huwa yuhibbuni. Huwa yuhibbuni. Tidak boleh. Huwa yuhibbutu. Tidak boleh. Huwa yuhibbutu tidak bisa. Huwa yuhibbi. Tidak bisa. Harusnya yuhibbuni. Huwa yuhibbuana. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena bukan tempatnya. Fungsinya beda. Itu jelas bu. Halo ya, insya Allah Ustaz. Huh? Kalau domir subjek lampau itu udah pasti fi'il madhi ya Ustaz ya? Iya udah pasti. Kalau namanya yang juga lampau, kalau yang sedang fi'il mudhari ya? Iya betul. Alam tanah ini berarti fi'il madhi ya? Iya betul. Alama kan fi'il madhi. Kalau fi'il mudhorinya yu'allimu. Yu'allimu. Ibu-ibu yang nama Mulyono di sini siapa ya? Kok ada nama Mulyono? Oh ini salah kamar kayaknya. Oh. Ini jamaah ini nih. Setia ini. Oh. Tapi audionya nggak diaktifin. Mungkin, ya? Mungkin ini kali. Lupa kali. Nggak live dia. Nggak live kayaknya. Dibiarin. Ada lagi? Silakan. Hey, kalau tidak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang kita pelajari bisa mengendap ya, tidak lupa, dan semoga bermanfaat, bisa menambah kekhusyuan kita dalam membaca Al-Qur'an dan dalam salat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.